juang membata krina kegelung Tuhan nande bapa turang nasina ija bapa kita rina amin nambah iba situasi siwa kita rupana yakap kami dari lamu rangi teta tutus guna pebagesi pengangkan tak karena kata di bana khusus ibas minggu enda si teruskan ka PJJ enta PJJ online enda bahana ibas minggu enda ema ibuat ibas Yohanes bindu 10 siwa ayat 38 se 42 Yohanes 10 siwa ayat 38 se 42 temana nahkan kekelengan arah budaya sope si pebagasi pengangkanta si oge lebay nats Yohanes 10 siwa 38-42 dai bagenda katana Yesus ikuburkan kan sabagai ipindokan Yusuf kala Arimatea man Pilatus gelah bahan si min ibuat namai Yesus si Yusuf ay makala singgotek man Yesus tapilah terang-terangan sebab biar ia kala Yahudi sir kuasa pemindoan Yusuf enda ibre Pilatus ay makalawis Yusuf ngelegi mait Yesus Nikodemus si gel-gel ay pernah rehendahi Yesus berngi-berngi ikut pengelegi mait Yesus ay. Ibabana kira-kira 30 kilo minak mur si isinggur ras minak gaharu. Dua nakala enda muat mait Yesus. Jenari ibalutina alu kain putih. Jana itama kena pe rempah-rempah rikutkan adat penguburan kala Yahudi. Dengarkan ingan Yesus ipakukan ay. Lid sada peken, ibas peken ei, lid sada kuburun simbaru, sila nga pernah itamakan kubas kalak mate. Arkiteken warisi ndai, ei mewari persikapan guna wari sabat kalak Yahudi, janah kuburun ei pendeh reka, ei maka izei meikuburkan kalak ndai Yesus. Erceng jenda, kekelengan itu Tuhan Yesus Kristus, mungkin turi-turin penguburan Yesus enda situ hunanggum biasa si beki. Apeka misalna iba Sabtu pengharapan, biasa enda iangkan. Tapi beda maknana pengangkatan ibas minggu sekalenda. Arkiteken ida kami temana isesuaikan ras budaya. Menandai nahkan kekelengan arah budaya. Guna mensinkronkan sienda kekelengan Tuhan, yakap kami perlu lebih si tandai tokoh si dua singkuburkan Yesus sienda. Gelah si tahkari kaitan naras budaya. Kekelengan Tuhan, lid dua tokoh idah kami sienda si ngelakukan penguburan Yesus. Si pertama, ema si tergelar Yusuf Arimatea. Yusuf enda ia salah satu anggota Sanhedrin. Artinya salah satu anggota Sanhedrin biasana tu pungselik 70 sada anggota Sanhedrin. Mereka bertugas di mahkamah agama. Bagai kira-kira. Jadi Yusuf Arimatea anggota Sanhedrin. Jana ia bertugas di mahkamah agama. Ia sekala baya. Sebelumna pesituhuna si Yusuf enda labo ia setuju kal hukuman mati man Yesus, tapi adina 70 sadang anggota Sanhedrin sadangan salah setuju, kemungkinan besar labo igubris pendapatna kekelengan Tuhan. Nah, bagaimana tokoh Yusuf Arimatea enda? Maka si peduakan tokoh Nikodemus epek wakak pernah si begi si pelajari jana iturikan bas Injil ia sekala pemimpin Yahudi golongan Parisi pernah yarah berngi-berngi man Yesus nungkun karena kelahiran kembali wakak si pernah si begi pernah si teh pernah si pelajari ia kalak Parisi ia pemimpin agama Yahudi. Nah, kekelengan Tuhan. Sitah maka
pemimpin agama Yahudi, dia yang tahu aturan. Nah, ia mengakap ndusi ikut mengkuburkan Yesus. Padahal sita mayit tidak boleh dipegang oleh pemimpin agama. Itu najis bagi mereka. Biasana sepengetahuan kita, singgo kasih pelajari sedekah henda, ndadap mayit atau ndeges mayit itu adalah najis bagi pemimpin agama, bagi orang Farisi. Maka si peduakan Yusuf Arimatia ndai, iya si tuhunalah bawulit masalah nakal manbana bicara pe langkuburkan Yesus. Tapi kekelengan Tuhan, aku terefleksi dari apa yang mereka lakukan. Seandainya si dua tokoh hendalah sangeje, murid-murid ngukiam merek marpat, sahadape lapang darat, kugangkap du mayat Yesus. Apa yang terjadi dengan mayat Yesus? Mungkin sedekah henda labo kujai kal syukuri. Kenca si pelajari si pebagas si pengangkanta. Kalak sir jabatan, kalak si bayam, kalak sir pemetah. Secara teologis, merekalah yang menguburkan mayat Yesus seperti adat kalak Yahudi. Nah, itu luar biasa adat aku kekengelan Tuhan. Si dua kala kenda mengkuburkan Yesus. Janganlah ulas yang anggap sepele perjuangannya. Adik kami ngidasa kekelengan Tuhan. Apa ipe kala kenda seri risiko naman bana. Pemindon kala kenda mengkuburkan Yesus. Kayak banci katakan sangat beresiko terhadap jabatan mereka. Sangat beresiko terhadap kemurnian mereka. Menggo si tekrina Sanhedrinenda, dialah pemutus bahwa Yesus harus dibunuh. Engkaika maka anggota nakam kuburkan sa. Nikodemus yang adalah Farisi si ngadukan Yesus. Engkaika kak mu iya ikut kuburkan sa. Itu berarti dianggap bisa jadi pengkhianat situ huna. Maka udah beresiko kal situ huna pemindun kal enda. Emang kali terjemahan Alkitab versi yang lain kata kena. Mereka mengumpulkan keberanian mereka untuk meminta mayat Yesus. Kalau di kitab Injil bahasa Indonesia. Dengan kata kena alu keberanian mereka meminta. Mindo mayat Yesus. Berarti situ hunali perjuangan kala kena teman senina gelah bahansi min Yesus se ikuburkan kair bahan sama kabansi bagai pas pusuk Yusuf ras Nikodemus arkiteken sedekah henda pe situ huna ia adalah pengikut Yesus yang diam-diam. Bukan berarti mereka pura-pura, bukan, mereka diam-diam mengikut Yesus karena tradisi si terjadi tu fungsi. Bagaimana yakap kami kai silakukan dua tokoh hendanai? Karena mereka sudah beriman. Ras piga-piga memang tioloh tangatakan si dua hendan layak disebut murid Kristus ini. Murid Kristus. Silakukan naenda me encidahkan maka dua na ia enghamati Yesus singgo mate ye asa ngasukna, malah lebih dari asa ngasukna. Dia tetap melakukan empehaga mait Yesus ye. Si enda banci si idah arah dua hal. Si pertama Nikodemus babana 30 kilo muras gaharu ipersada guna memberi balsam kepada mait Yesus. Bayangkan dia yang membalsami kekelengan Tuhan. Itu senajis apa itu pandangan orang Yahudi itu? Pandangan orang Farisi. Tangannya itu yang meminyaki Yesus. Itu berarti Yesus itu mahaga buat Nikodemus. Yesus itu tidak orang sembarangan bagi menurut pusuk Nikodemus makang giti ya. Enda si pemenadat kami ia luar biasa. Kekelengan, raskini hagan, sibas pusuh Nikodemus nari
nandangi mayit Yesus ini. Maka seterusnya, ia ikurukan ibas peken deher Golgota. Kuakap piga-piga gitanggung angkasa. Adili sada peken landau sa ibas keramaian kutanan. Pemiliknya pasti orang kaya. Pemiliknya adalah Yusuf Arimatia, kekelangan Tuhan. Kubas kuburan adi piga-piga narasumber kata kena kuburan keluarga nasinggu persiap kena ibas ada peken. Malah bokap du mungkin kuburan sembarangan nenda kuburan kalak bayar. Kuburan keluarga nandaimu ipakaina jadi mengkuburkan Yesus. Uga kap du kelengatainai bansi si bayangkan kasihna kini hagan naman Yesus. Sentabi man bantak rina bicara lik kuburun keluarga anta kalak lebih aja kuburkan. Perasaan kita bagaimana? Uga perasaan tang. Baru kuburun nenda. Tapi adina si bacakah secara teologis memang kata kena. Itu semua direncanakan oleh Tuhan. Gelah ula lit pendapat maka. Lit kalak si deban. Kayak bas kuburun enari selain Yesus. Artinya kuburun memang baru. La pernah ipakai isek. Nah, alu bagai kekelengan ni Tuhan Yesus Kristus, dan kami nilai budaya si itanamkan dua toko, si banci si usi gunanakan keleng ate, lagi ya nandangi, lasri kalgia nandangi maib Yesus, tapi nilai budaya si ilakaukan dua toko bisa kita ambil. Si pertama, ema nilai keberanian. Adi bahasa karona pang. Kala enda dua na pang ia mengambil resiko. Arkiteken kini tekena mantuan. Adi budaya karodakam. Adi bastu bine isi pelopa. Dakam bagai budaya karo. Maka banlah boleh si pang. Ngo manranan kenkal makanan ngo icakapken bagai banlah boleh si pang. Kepaikan kalak Kristen sirkin itu kan. Dia harus berani mencetuskan kebenaran. Apalagi kebenaran itu berdasarkan iman percaya. Nilai budaya kalak karo pe. Kalak karo harus paham. Katakan si pas, adi pas. Salah, adi salah. Bicara ngerunggui pe kita bagai. Tahsir jabatan. Si baya, si kurang buatenna, si lalik jabatenna. Sebagai orang Kristen, aku raskam dituntut untuk berani mengatakan mana yang benar dan mana yang salah, teman seni. Nilai budaya, sidat kami, si banci mereken refleksi manbanta kerina. Panglah kita, ngatakan casila pas, alu payo. Labo alu arogan, alu payo, alu mahamat bagai. Kalak karo, mahamat na godadsa, mahamat jelmana. Adi mahamat kita nuri kenukuruta si benarai, yakin aku banci i mengerti kala maksud ras tujuan ta. Bagai ya kira-kira. Jadi keberanian dibarengi dengan kini hamatan, erpalaskan kini teken mantuhan, aku yakin percaya. Kebenaran ibas kalak Kristen khusus nangawan perpulungan GBKP banci terlakukan nilai budaya si peduakan ngit empehaga kalak si deban. Nah, adi enggokin sita siangka uga kalak enandai dua na empehaga Yesus. Empehaga Yesus dari dalam hatina. La pura-pura entah iban-ban bagi la. Tapi memang keleng kina taina Yesus. Sadak kal pela bolit murid ndai gidahsa. Sai pela lit nuruhsa. Tapi arkiteken memang mahaga kina kapna Yesus sai. Turah ukur na ngelakaukan perbahanan-perbahanan sincidahkan Yesus mahaga. Raja ipe bagai kal ngan cacara nambal semisa nina. Adisinan buku.
30 kilo ay ayla bo shiti ay ribai baru laula kegelangan Tuhan. Pengguruan raja pe bagai ngenca. Iku gurukan bas pekan eh. Hil bagai lah di gundari bas hil. Eh jadi gusita maka Yesus eh mahagai ban kalakenda bas pusuh nanari ih sepela nurusa. Dia melakukannya dari dalam hati. Adik kita kak nunahkan kekelengan nilai budaya empahaga teman pas pusuh praten tanari. Aiku akap ngomohuli kalkrina tatanan budaya tak kekelengan Tuhan. Er anak beru er kalim bubu er teman senina. Adi mahaga si pahaga ia pas pusuh praten tasim bagus nanari. Aku yakin percaya. Damai si kerajangan ta. Shalom si kerajangan ta. Eh, kuakap sura-sura di bata pe bagenga, saling simpahagan sadar sileman. Endang ngerana pe kita lengah dumpeng gusi potongan kita kerina. Eh, si sandit-sanditen ka kita kerina. Gelar nanari ngenca mama, gelar nanari ngenca kalimbubu. Perbahanan gudes ken anak beru, eda kamela nai maga bagi. Buatan pe maun-maun, dikasih ban kawitena, ras empahaga kala si deban eda kam lanai tulus pas kusut banan bagian kira-kira pesanna nilai budaya si peduakan si datkan nilai budaya si petelukan engkelengi ai kala karo la kaliet rau geluh na bas kekelengen nari nai melala kal aksi keleng ate sila kaukan kala karo mulai tubuh ngasa mate. Eh, aksi engkelengi lalap ilakokan bagai. Engkelengi dalam konsep Yusuf ras Nikodemus, rela berkorban. Bagai iya, rela berkorban, rela memberi, rela nampati. Bagai kira-kira. Jadi, kekelengan si maksud ini jainda ema, nampati. Nilai budaya kalak karau nampati. Ula kita lupa karena si. Jadi krina kalak karo, lengapa ya Kristen, ngu tanamkan bas otak na nampati. Apa ika kak mdu iya ngu jadi kalak Kristen? Ya sudah pastilah. Diakonia. Eh berarti, dat kita nilainya, aku lebih dah takut telu. Berani. Mpehaga kalak si deban. Engkelengi kalak si deban. Krina nilai budaya indandai, nyata dalam tindakan. Bagaimana kekelengan Tuhan? Eh maka dibatalah kari pegedang sakate nebas pusuh takrina. Sisahkan kekelengan ta arah jalur budaya. Subuk kita sebagai kalimbubu. Subuk kita sebagai anak beru. Subuk kita subuk. Teman senina sendalanan. Persukutan. Jadi sukutan man teman ta sendalanan. Gelahulah kak nalatih dalam ken kegeluhan na, dekam ersuku tener senina, er penungkunan kita bisa jadi penungkunan kita kape banci nungkun, si ajar ajar. Adi anak beru empuhaga kalimbubu engkelengi anak beru. Eh dekam go rawin jemba ya kri. Eh bagaim tatanan hidup enda banci sila koken, bagenda kam ibas situasi covid enda. Mungkin banyak risiko yang resiko hidup si genduari mungkin sialakan kerina. Raduras kita, walaupun kita secara sosial diberi jarak, tapi aku yakin, kalau kita ada niat, ada keberanian untuk memberi di masa yang sulit, aku yakin banci kerina masalah, banci si tangani raduras. Si beluh, si kreatif ia, guna berlayar di ombak yang terjal ini. Berbagilah kita kreativitas. Teman-teman tasi tergila sia karena COVID ini. Kita si beluh nangkap peluang. Mari radudas kita kekelengan Tuhan saling berbagi, saling nampati. Gelah imbasnya tidak begitu dalam bagi teman-teman kita. Bagi miakap kami, kata dibatasi bantri pesah kami, ibas bahan pejejenta, ibas minggu indah terpuji gelar Tuhan. Oke, genduari, sekitar kubas diskusi, si pemenang, Nina Bagenda.
Kai ngesir bahansa maka jusup kala Arimatea ras Nikodemus ngitnahkan kekelengan suai ras kiniliterna ibas penguburan Yesus. Kai sir bahansa nin. Ngo pasti lid. Adi bagai kal kamdu bagi kata tandai kal angak kamdu tinggi na risiko naman bahan aduana. Kemurnian kepemimpinan agama na be bagai peras keanggotan na sebagai selaku Sanhedrin pasti lid bas pusuk. Adi menurut kami rikutkan kain dai kata dibata. Arkiteken iya enggo tek man Yesus. Jana enggo itandai na Yesus ai. Enggo ngit iya relajar sedekah henda alur buni-buni. Jadi pengenalan na nandangi Yesus ai erbahansa lah akak na rugi. Lah akak na masalah bagaila. Kuburan na pake Yesus lebih pelah akak na masalah. Gua bagai pas pusuhna nari erdi lo kini apa ini? Adi panci siandingkan bagai dah sentabi dah menbantan tahlit pengalaman tala bagai tahlit bagai umpamana kap buka kelengan Tuhan. Akulah lid misalna kalimbu bungku lalap ia nampak tidak buman bangku juma si kerajaan na aku muat sa misal. Rumah si harus nasi kerajaan na aku nia nisa. Lah pernah pindau na galarna. Reh ia bagai break na kang misal na belanjang kuras anak-anak. Kira-kira adi dilo na kap duaku. Dahi-dahin na entah redakan banlit kerja. Uga na kap du kini jingkatan ku reh. Normal na katangku ya lang taki gua pekari lit nge. Normal na gua ngakap ndu reh kam siti hari Jumat turang ni na misal naman bab kua kak tah kamis pi aku ngore bagai kira-kira jadi libaskin nanam si sedekah enda kurasakan bicara kai pening kala dekam lo lid nari man bang masalah na lape ku jah biak seninangku aku ngengin kiam ku jah bagela bagai kira-kira jadi Yusuf Arimatea enda peras Nikodemus enda bagai gua kapenda ngudat nakal nanam nangiku ken Yesus se bagi ngudat nakal kebenaran nei jadi kai pi masalahna lanai jadi tantangan man bana gunan dalan ken kaya kap nasi pas rikut ken adat na tu fungsi ai bagai adat kami ke kelengan Tuhan si pemenna si pedua ken turikan kesemalan-kesemalan ibas budaya karo si incidahkan kekelangan. Adia indah dekam. Adi si sungkun saja. Nandenta. Entah. Nininta. Kita si muda dengar. Ngudat kita kal. Kai. Wujud kelem ate nai. Mulai tubuh dekam. Mulai tubuh kita. Ngulit si. Ngkelengi kita. Ngulit si ngawah kita kulau. Bibita. Maminta. Krina wujud kekelemun adir zabu kita ngolid penzayon taban nanai adi kepatian kita tang-tang kujuma tarukkan ras-rasken kadahinna adi lid utang kalimbu bugas kepatian ripaikan kai kingkap du debana ya erturang arsenina lah ertak-tak bagai. Bagai kira-kira jadi adik si katakan wujud kekelemen. Ndau kalau kita tading bundar. Adi nai, adi lajar kami arah kebiasaan orang tua. Rehmina, labo ya pang murau. Adi langa pajak kena pengkalaki kalimbubuna. Adi ngometua bagai kalimbu. Bas pagi kali bubuhi lebih pajakkan pantar ras pengkalakina. Maka pang ia majakkan pengkalaki ras pantar. Gua gini kak dua kak nahaga ni. Maka kainina kerina kegeluhenta. Desken kelengati bas kalak si deban mahal. Bagai kira-kira. Maka adikalak karusi dekah silangar kini teken mandibah tapi teh na kelengati. Gua kak lumah kekalak
si genduari si ruh suruh kapai aku gereja muji di bata. Rugi kakak nanakan kekelangan. Bagai aku akak berefleksi kita tanggukin terkikis kekelangan tenda bagai. Bagai miakap kami diskusi inta basuarenda nambah-nambahi pengangkan tak kena kata di bata. Tuhan si masuk-masuk kita. Ujung.